Yang terhormat Wali Kota Gorontalo, Bapak Pantai Tahar. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Dr. Ichkyo Edmond Polo, STMT, beserta seluruh sivitas akademika UNJ. Salam Gorontalo, salam Gorontalo. Bagaimana kabarnya? Senang sekali saya bisa hadir di sini bersama kaum milenial yang akan menjadi pelanjut perjuangan pemegang tongkat estafet buat bangsa ini. Ini adalah suatu festival milenial, tempat yang keren di kampus kebanggaan masyarakat Gorontalo. Inilah Universitas Negeri Gorontalo, tempatnya kaum terpelajar di Gorontalo. Namanya memang festival musik, namun ini bukan sekedar tentang musik. Di sini kita bersama-sama bagaimana melalui musik, melalui kreativitas, kita berpikir membangun Gorontalo, membangun UMKM-nya, membangun pariwisatanya. Dan memang musik bahasa universal yang bisa masuk di kegiatan apapun saja. Dan musik juga identik dengan anak muda. Kegiatan UMKM juga banyak diisi kaum muda. Tempat-tempat wisata juga identik dengan anak muda. Maka inilah forumnya anak muda. Mari kita bergembira sambil memajukan Gorontalo. Sambil menikmati musik, para mahasiswa bisa melihat UMKM Gorontalo yang sudah maju pesat. Tempat-tempat wisata kita yang terus berkembang. Kita harus mencintai di mana kita lahir dan tumbuh. Gorontalo. Sebelum festival yang dilaksanakan di sini, saya sudah mengadakan festival UMKM milenial di Danau Perintis di Bonebolango. Festival ikan tuna di Pantai Tamendau di Kota Gorontalo. Festival Pantai Bolihutuo di Buale. Dan juga merias menara di Poso di Kabupaten Gorontalo. Nanti akan ada festival Borosiagi di Poso. Semuanya mengintegritaskan UMKM, wisata, dan kaum muda dalam satu konsep pembangunan Gorontalo. Nanti puncaknya adalah pembangunan pelabuhan internasional anggrek dan kawasan ekonomi khusus pangan di Gorontalo Utara yang akan menjadi lokomotif kemajuan Gorontalo secara keseluruhan. Dan ini akan menggerakkan dan menyerap 100.000 tenaga kerja baru. Mengapa saya melakukan itu semua? Karena saya bersama anak semua anak muda Gorontalo akan mengubah Gorontalo dari provinsi termiskin kelima menjadi provinsi termakmur. Mengapa saya melakukan itu semua? Karena saya bersama anak muda Gorontalo akan mengubah Gorontalo dari provinsi termiskin kelima menjadi provinsi termakmur kelima di Indonesia. Mudah-mudahan para milenial yang menjadi kekuatan Indonesia yang juga merupakan bonus demografi Indonesia ini, kita bisa bersama-sama dan mampu melakukannya. Insya Allah. Marilah kita satukan gawai ini, kita bersama-sama memajukan dan mensejahterakan rakyat Gorontalo. Terima kasih kepada Bank Indonesia, Universitas Negeri Gorontalo, dan semua pihak yang mendukung kegiatan ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka saya menyatakan Festival Musik Milenial secara resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.